We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, okay, selamat siang Bu Marlitasari, pendiri Cemariku ya, Cemari koe apa itu proyek proyek jemariku bu silakan bu jemariku itu sebenarnya saya bikin karena kondisi keuangan sebenarnya bapak jadi saya itu dari kecil sudah punya hobi menggambar warisan dari almarhum bapak saya dari sd itu sudah sering kalau dipesenin kartu ucapan dari zaman dulu itu kan saya soalnya kelahiran tahun 70 Bapak jadi masih manual masih pakai kartu ucapan seperti itu terus selang beberapa lama saya kan kuliah dari teknik arsitektur unika Sekio Pranoto nah itu tahun 2000 itu terakhir saya bikin proyek proyek fisik Bapak jadi proyek bangunan rumah terus tower-tower handphone itu Dulu sampai ke Kalimantan, terus akhirnya kena apa itu namanya, nggak ada proyek-proyek lagi karena zaman Pak Harto itu. Terus jadi, akhirnya ya berhenti sampai di situ, dan saya juga punya anak kecil-kecil nggak boleh nerusin proyek lagi. Akhirnya saya punya pikiran apa ya ini yang saya bisa manfaatkan. Karena talenta dari Tuhan sendiri juga saya bisanya menggambar. Kebetulan memang nggak e, ada proyek lagi ya, akhirnya saya mencoba peruntungan di itu menggambar lagi ya pak. Menggambar awalnya itu saya punya dinglek kalau istilah e, mungkin bangku kecil seperti itu ya pak. Jadi saya mulai menggambar lagi, menggambar lagi, eh kok ternyata bagus. Saya posting di Facebook dan IG. Ternyata ada yang berminat. Berminat waktu itu orang Jakarta, Bapak. Berminat beli satu. Setelah itu kok pesen lagi 12. 12 langsung. Ya puji Tuhan, memang mungkin rezekinya di situ. Terus akhirnya saya memberanikan diri bikin brand, Bapak. Karena yang bermain itu cuman jari, jadi saya namai jemariku. Jemariku tapi pakai ejaan lama. DJ KOE. Ya, biar uh, ada sesuatu yang lain. Soalnya dari zaman Bapak saya dulu, itu cuma melukisnya di kanvas, Bapak. Kalau nggak ada kanvas, malah uh, pakai kain punya almarhum eyang. Jadi disobek, terus digambari sama Bapak. Lah terus saya punya pikiran, kalau zaman bapak saya aja pakainya kanvas masa sampai saya sekarang besar gini sampai tua kok masa pakai kanvas lagi saya makanya terus pakai bangku itu terus kemudian apalagi ya yang bisa saya ciptakan akhirnya dicangkir di kaleng kerupuk sekarang malah kaleng kerupuk itu anu bapak carinya susah kaleng kerupuk yang kayak di warung-warung itu susah banget Terus, kemudian memang saya tuh suka dengan anu bapak kegiatan sosial. Jadi, saya memberanikan diri untuk mengajari anak-anak cacat ganda. Kebetulan, saya kenal sama Bruder Samsari yang ada di apa namanya di panti asuhan itu. Sebelumnya, saya sering ke situ, cuman membantu untuk dulang anak-anak panti itu. Terus kemudian saya bilang sama buder-buder kalau misalnya saya boleh nggak ngajarin anak-anak panti. Terus buder nanya bayar berapa gitu. Nggak usah dikasih harga buder. Saya memang mungkin bertanggung jawab untuk anu apa namanya istilahnya memberikan talenta saya biar jadi berkat untuk orang lain. Gitu. terus saya memberanikan diri dan kebetulan anak-anak panti yang di panti asuhan cacat ganda itu kan yang bisa eh, di kursi roda itu cuma tiga orang dan sekarang malah udah meninggal satu yang lainnya itu cuma tiduran nggak ada yang anu jadi agak kerepotan juga karena mungkin tenaga yang di situ juga kurang bapak jadi saya ikut-ikut bantu-bantu bulan kalau pas jam makan gitu. Bu, Jadi. Bu sejak Jadi. tahun 2000 sampai sekarang ya kegiatannya di Jemariku ini, Bu. Jadi, Bapak. Tapi saya mulai branding itu tahun 2017. Oh, Oke, okay. sebelumnya sebelumnya nggak ada branding. Sebelumnya saya cuman ngerjain apa ya, Bapak? Proyek-proyek fisik tapi owner langsung misal disuruh okay, okay. dimintain tolong sama temen eh bu aku digambar ke dapur misalkan seperti itu bapak ya proyek kecil kecil bapak oke okay, oke okay, oke okay. nah ini bu selain berkreasi jual beli ini kegiatan bersama anak anak berkebutuhan khusus itu apakah rutin bu uh, sebelum pandemi rutin bapak malah nggak cuma ke anak-anak panti, ke lapas perempuan juga, Pak. Apa yang anda ajarkan di sana, bu? Melukis. Iya, melukis, melukis tapi di media bukan kertas dan bukan kanvas. Oke, okay, oke. Okay. Dada itu, kebetulan kemarin sudah ada beberapa kali di cangkir, cangkir enamel itu terus di tote bag, gitu-gitu. Bu, kalau di cangkir apa cangkirnya bisa untuk minum, Bu? Bisa, Bapak. Kan itu yang dilukis cuman luarnya aja. oke. Okay, oke. Okay. Apa namanya? untuk pengerjaannya agak lebih sulit karena memang enamel jadi licin, Bapak. Oh, iya, 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 iya. Dulu apa? Dikasih cat dasar dulu biar lebih mudah. Akrilik itu, Pak, ya Pakainya, ya. Akrilik, enci. Bu, lalu ada Jemariku ada kegiatan dengan turis asing juga. Itu anak-anak dari mana, Bu? Waktu itu, Anu, Bapak, apa namanya? Kita bikin pameran di Kota Lama. Terus mereka mungkin pas ada acara wisata dan masuk ke Anu apa pameran kami. Oke, okay. Bu. Ibu kan rutin dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Iya. Apa yang mereka dapat, atau mereka rasakan dalam melukis itu, Bu? Waktu itu memang anak-anak itu sempat uh, heran dengan dirinya sendiri. Ternyata mereka juga bisa, dan selama uh, waktu saya ke sana, itu belum pernah ada yang... Anu, Bapak, belum pernah ada yang ke situ untuk mengajari mereka untuk melukis. Jadi ya agak surprise juga eh ternyata saya juga bisa gitu anak-anaknya itu ya cukup senang juga. Jadi terus akhirnya barang-barangnya itu dipajang di etalase di situ bapak. Jadi bisa mereka jual malahan. Oke oh, oke. Okay, okay. Ada berapa anak bu di sana? Yang bisa melukis cuma tiga orang. Oh yang lainnya nggak bisa? Yang lainnya cuma tiduran aja bapak karena Kaki dan tangannya nggak bisa digerakkan. Oke okay, oke. Okay. Nah bu, dari yang yatim piatu juga bu, itu satu tempat berarti ya anak berkebutuhan khusus dan yatim piatu satu tempat? Iya, itu anak-anaknya itu ada yang memang sengaja dibuang sama orang tuanya, jadi ada yang memang kehilangan orang tuanya, ada yang Orang tuanya nggak mau karena dia cacat terus dibuang dititipin di situ ada yang nemu di perempatan gitu-gitu juga ada bapak. Oke bu, ya. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus setelah mereka melukis itu mereka merasakan apa bu? Waktu itu senang. Selain, selain mereka selain mereka merasakan bahwa oh mereka juga kaget bisa melukis ya. Selain itu apa? waktu itu kalau nanya bu ini kalau anu dijual bisa nggak gitu terus oh, saya pengen punya duit juga berarti saya bawakan lagi medianya bapak kan waktu itu saya ninggal apa namanya peralatannya memang sengaja saya beli untuk mereka biar bisa berekspresi jadi nggak cuman nunggu makan terus nonton TV cuman gitu aja bapak itu di Jalan Ismail bapak oh deket tahu bakso yang di Pamularsi itu oke oh, oke okay. oke okay. nah bu ibu kan pernah ngajar di lapas perempuan juga ya? ya 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 rutin bu baru tiga atau empat kali bapak apa yang mereka dapatkan dari melukis itu bu dan apa yang ibu rasakan dari mereka itu kalau setelah melukis itu saya itu sebenarnya waktu masuk ke sana sebelumnya itu saya takut Bapak. Enggak seperti yang saya bayangkan sebenarnya. Tadinya waduh jangan-jangan ini orang-orangnya seperti apa gitu kan takut Bapak kan. Mungkin ada yang pembunuh, ada yang narkoba gitu-gitu ya Pak. Jadi saya itu mau masuk itu gojaga-gajek istilahnya orang Semarang ya Pak. Terus akhirnya ah semoga aja nggak seperti itu. Eh ternyata benar bapak, ternyata orangnya itu cantik-cantik. Memang anu mungkin saya yang agak telat ya bapak. Ternyata sebelum-sebelumnya itu banyak juga yang ngajari di situ. Jadi memang sengaja eh, kalau punya keterampilan memang harus disalurkan di situ. Soalnya mereka itu ternyata anu bapak yang bikin tas-tas tote bag itu Ternyata juga dari lapas, Bapak yang masuk ke Indomaret Alfamart itu ternyata orang-orang lapas, dan mereka itu di dalam tahanan itu enggak ada perputaran uang. Pakainya anu apa nggak cash, Bapak jadi langsung masuk tabungan. Nanti kalau setelah mereka apa ada pelatihan seperti itu, mereka dikondisikan bisa dapat. Pekerjaan-pekerjaan itu lagi, bapak, untuk sanggup dia nanti setelah keluar. Jadi enggak merepotkan orang banyak. Ternyata seperti itu. Oh, mereka sudah dikondisikan, berarti ya. Oke. Okay. Bu, objek yang dilukis apa saja selain. Eh, nah, apakah ya, saya ingin mau tahu mengapa tidak? kertas dan kanvas apakah mau membuat suatu apa keberakan atau bagaimana Oke, bapak sebenarnya kepengennya seperti itu jadi saya itu orangnya itu cenderungnya kalau lihat barang kosong nggak ada gambarnya itu penasaran bapak jadi tangannya tuh selalu pengen gambar gitu loh pak itu awalnya, awalnya tuh seperti itu Soalnya dari zaman bapak dulu, masuk ngelukis kok neng kertas terus, neng kanvas terus, terus, gitu. Saya pikirannya gitu, bapak. Nah ini berarti sudah bosan ya, bu, ya, dengan kertas dan kanvas. <laughs> <Jadi, laughs> ingin cari tantangan aja, bapak. Nyoba di sini. Eh kesulitannya di mana? Terus nyobain di gelas, ternyata kesulitannya seperti ini, beda-beda. Oh, kesulitannya, jadi, ya. kesulitannya di mananya, bu? Di Nempel cat sama objeknya kan? Iya, yeah, yeah, bapak. Jadi kesulitannya itu yang terbesar itu waktu melukis di cangkir belirik itu loh bapak. Nah itu. Soalnya sudah ada coraknya kan itu. Jadi kita harus menutup motifnya itu. Oke, okay. oke. Okay. Nah, mengapa kok nggak beli cangkir yang polos saja bu? Eh, uh, gini bapak. Kalau masalah cangkir enamel itu kan. Saya nyoba yang pertama kali nyoba yang diameter 6, itu yang polos. Terus saya nyoba lagi yang besar, ternyata nggak ada yang polos. Ya mau nggak mau. Terus saya eh, tak jajali ah isoporak toh gitu, bapak. Jadi kepengen bereksperimen, bapak. Nah, sampai sekarang juga masih ngelukis di dinding itu, bu? Masih, bapak. Berarti ternyata... Anda sendiri yang membuat ya, enggak nggak ada staff atau karyawan gitu ya. Saya sama anak saya nomor dua. Oke, okay, oke. Okay. Jadi Soalnya kadang itu owner pembeli itu gini Bapak. Kalau misalkan saya punya pekerja, Yora ini bisa nggak sih gambar seperti saya kualitasnya seperti itu Bapak? Kadang itu yang penting itu kalau kerja itu dengan hati mungkin ya Bapak. Jadi hasilnya itu pasti bagus. Satu. Lah kebetulan ini anak saya yang nomor dua, cowok kebetulan Bapak. Ini dia juga senangnya itu gambar-gambar Bapak. Buku tulisnya itu nggak ada yang kosong atau nggak ada yang penuh dengan tulisan. Malah penuhnya dengan gambar. Lah itu. Oke. Okay. Di situ kan ada yang penerusnya Bapak. Ancik. Berarti setiap gelas, setiap dengkle setiap bangku atau setiap bu, sepatu itu semua karya ibu ya? Iya. tembok rumah ini juga tak gambari. <tongan 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 sampah yang anu itu apa? Uh, beli di sana mana itu yang tong tong sampah itu loh bapak yang dari kaleng besar itu lah itu juga saya gambari pernah pameran bu Sering bapak sebelum pandemi. Oke. Okay. Pameran hmm. untuk di? Sampai ke luar negeri juga sebenarnya, bapak. Oh, sampai ke mana? Uh, ke Abu Dhabi, tapi dibawa sama teman saya. Memang dia kepengen, dan gambarnya itu beliau minta custom. Jadi bisa sesuai dengan keinginan. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, objek apa yang paling menantang untuk dilukis selama ini, Bu? Selama ini cangkir itu, Bapak, tingkat kesulitannya lebih tinggi dari segalanya. Nah, Dan yang saya pakainya juga spidol, Bapak. Spidol yang art itu ada yang dikocok. Tekniknya juga nggak langsung dikuas, Bapak. Tekniknya dot point, Bapak. Jadi di titik-titik begitu. Lebih sulit memang. Jadi kadang ada orang yang ah, aku tiga WK anu sing singgah ini, tiga WK singgah ini gitu bapak. Jadi mau nggak mau kita harus berusaha terus untuk bisa mewujudkan keinginan pembeli. Berarti anda itu setengah pelukis, setengah industri ya bu? <laughs> kalau pelukis sebenarnya bukan bapak, karena uh, menurut saya kalau pelukis itu cuma melukis di kertas dan kanvas Nah, ini apa? Anda menganggap diri Anda sebagai apa? Sebagai perupa mungkin ya, Bapak. <laughs> perupa. Perupa itu apa ya? Ya pokoknya yang berkeseningan lah, Bapak, okay. Tapi bukan penikmat seni. <laughs> Loh, Bapak juga pelukis, Bu. Bapak saya almarhum. Iya soalnya sampai punya bukunya yang lima jilid punya Pak Karno itu loh, siapa bu nama bapaknya? Bapak saya Robertus Lili Selamat. Memang nggak terkenal sih pak, <laughs> belum terkenal belum sampai terkenal. Oke okay, oke. Okay. Nah, obyek yang paling mahal selama ini yang pernah dilukis obyek apa bu? Kaleng kerupuk bapak. Itu paling mahal. Iya. Enggak maksudnya obyeknya obyeknya yang paling mahal. Oh, objeknya. Di tas atau di sepatu yang paling mahal gitu. Yang paling mahal, iya kaleng kerupuk itu bapak. Kaleng kerupuk satunya lima ribu sekarang bapak. Dan itu saya cari pengrajinnya itu sampai sekarang eh, kadang dia bikin, kadang enggak. Oh, sulit ya berarti ya sekarang. Iya. Lebih sulit daripada beli sepatu berarti bu. Iya, kalau sepatu. Di <laughs> mana-mana ada. Iya ada susah coba. Nah, kursi, sepatu, cangkir, masker sudah pernah dilukis atau. Obek apalagi yang ini dilukis kemudian hari, Bu? Ini saya baru kepengen uh, apa ya, Bapak? Belum terpikirkan lagi sih, Bapak. Kemarin sempat terpikir apa ya sing Angel. Saya tuh kepengen melukis di botol kaca, belum pernah nyoba, Bapak. Oh, di Bandung ada itu, Bu? udah ngumpulin banyak, tapi ini cat apa ya yang pas? Karena kalau akrilik itu belum bisa nempel. Apalagi kalau botolnya bening itu susah juga. Sudah pernah nyoba, tapi belakangnya kelihatan. Jadi nggak bisa padet gitu loh, Bapak. Di, di Bandung saya pernah lihat, Bu, ada satu pelukis perempuan juga khusus botol bu, beliau, mm. Iya nanti kalau pas pas lihat saya kirim ke ibu. Jih, bapak siap. Oke, okay. terima kasih bu atas waktunya. Terima kasih kembali bapak Jih, terima... terima kasih atas pengetahuannya. <laughs> bapak. Oh, itu tembok yang di belakang kok nggak dilukis bu? <laughs> Ini kamar anak saya, Bapak. <laughs> saya lukis sebenarnya, tapi belum. Saya tuh sebenarnya pengennya gini, Bapak. Kalau misalkan saya melukis itu, uh, oh ya, saya pernah melukis di tembok, Bapak, tapi di Jogja. Kebetulan itu orang bule juga, bule Jerman. Saya melukis di apa namanya, di bangku. Terus dia beli waktu itu bunga mandala judulnya Bapak Bunga Mandala itu yang kayak di pesawat Mandala itu loh Bapak lambangnya lah seperti itu terus beliau minta di tembok jadi biar matching katanya tembok dan bangkunya itu tapi udah agak lama sih itu J Bapak terima okay, kasih terima kasih okay, iya terima, terima. terima kasih Pak